Okay, kita nak convert hari ini file yang dalam bentuk PDF kepada file dalam format JPG ataupun image. Okay. Mula-mula sekali, saya akan guna alias PDF ni untuk convert file PDF. So, hari ini saya nak convert file PDF yang ada CC kelayakan yang MQA tu. So, saya akan tekan PDF tu JPG. Okay, kemudian kita select PDF file. Okay, kita tekan, macam ni saya nak ambil yang MQA. Okay, so convert to JPG. So tunggu dia convert. Kita pun download image. Okay, kalau dalam file tu ada banyak image, dia akan jadi zip file. Kalau ada satu image je, dia akan jadi satu je. Kita buka yang image ni. Okay, kita tekan yang ni. Ini untuk JPG eh. Ini untuk MQA punya. Okay, so dia keluar macam ni. Ni dah dalam bentuk JPG. Nampak tak sini? JPG. Okay. So, kita edit je kat sini. Kita tekan right click. Kemudian ada edit and create. Kita ambil edit within 3D. Okay. Tunggu dia loading sekejap. Okay, kemudian kita ambil text. Okay. Kita buat kotak kat sini. Misalnya, okay. Okay, kemudian kita ambil dekat sini 3D. Okay, aku rasa saya akan letak bold. Tak nak bold pun tak apa. Okay, kemudian letak tengah. Ambil yang center. Okay, aku tak akan hilang. Tulis saya kat sini. Untuk kegunaan SPP sahaja. Okay, kemudian kita ejar lebih cantik sikit. Okay, kemudian nampak butang ni. Kita pun pusing. Ikutlah nak pusing berapa darjah pun. Depends. Okay. Kemudian kita boleh adjust kedudukan dia. Okay. Okay. Settle satu bak. Dia akan jadi macam ni. Okay. So sekarang kita kena buat palang dia pula. Tekan dekat 2D shapes. Kemudian ambil line ni. Okay. Kemudian tarik. Kalau tebalkan pun boleh, nak setia 10 pun boleh. Okay. Kemudian, kita buat satu lagi. Ambil sama juga, tarik. So, siap. Okay. Perlu diingatkan, ni dalam JPG. So, kita nak benda ni dalam PDF. Okay. Mula kita save dulu. Save lah dekat mana dokumen, dekat mana yang dalam laptop tu yang macam senang nak jumpa dalam file mana pun tak apa. Okay, kita save. Contoh yang ni saya letak MQA. Okay, tutup yang ni. Kita pergi dekat PDF ni tadi. Kemudian kita ambil JPG tu PDF. Then select JPG image. Okay, kemudian convert to PDF. Okay, kemudian download PDF. Okay, so dah siap. Ini dalam bentuk PDF. Okay. Settle. Itu sahaja. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba.